Oh banget ini. Oh bisa, kan nanti nggak ngangkat dia. Iya, dapat berapa? 150. Yes, berhasil akhirnya. Dapat 700, dapat 700, jatuh. Teman-teman, kalau misalnya kita berada di game Fantasia, kita akan main. Kita coba lihat kita dapat apa. Kita akan coba mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya di game Fantasia ini. Tapi sebelumnya like dulu video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Pertama kita coba main Crystal Cube dengan capet yang sangat besar ini. Oke, apakah kuat mengangkatnya? Kita coba. Oh, menoleh dia. Ah, kurang kesini. Kurang ke bawah kali ya, ke wajahnya kali ya. Kalau enggak nanti coba diseret. Nanti coba diseret bagian bawahnya baru ke atas. Kalau ini kayaknya kuat deh ngangkat ya. Kayaknya kuat ini ngangkat. Enggak kuat ternyata. Kita coba lagi ya. Dengan posisi yang ini lebih enak sebenarnya sih. Ini udah kayaknya ngangkat, kalau segini ngangkat kayaknya. Iya, kalau segitu ngangkat kayaknya. Oh, terima kasih sudah dapat. Terima kasih sudah mau pulang kamu. Oke, sebelum lanjut, like dulu video ini, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa yang belum subscribe, buruan subscribe. Berikan juga komen-komennya, mau ngasih masukan, mau ngasih ide, mau ada usulan, silakan. Barangkali saja bisa dilakukan oleh CMT. Kita lanjutkan bermain. Gak kurang, cuma 3 lampu doang sih. Ini apa sih? Agak penasaran, kayaknya yang ditolokin. Alright, langsung first try. First try, yes. First try, apa ya ini? Yang ditalki ya, nggak tahu ya. Lumayan ini. Main Galaxy ya, ambil 3 lampu lagi ya. Apakah bisa? Semoga tidak flipir. First try. Terlalu besar. Melipir dia, malah ke sana. Pindah ke sisi yang sebelahnya ya, karena di sana agak jepit tadi. Di sini first try guys. Oh yes, first try. Kurang 2 ya. Yes. Kurang 2 lampu lagi. Kita pakai yang 28. Wah, second try langsung. Aduh, dia. Dia sudah nyebrang dikit sebenarnya harusnya tadi. Oh, kita pakai yang 16 ya. Oh, belok. Oh, enggak belok ya. Telat berarti. Kurang cepat dikit. Kita pakai yang 28 sekarang.
kita coba pakai 28 aja dulu. Kita pakai 28. Yes. Oh. Itu berarti masih telat ya. Masih telat ya. Nah ini dia. Oh, kecepatan sekarang. Pakai 28 lagi ya. Pakai 28 lagi. Telat. Yes. Oke, kurang satu lagi ya. 336 sekarang. Semoga bisa langsung ini. Kita pakai 28 lagi. Yes. Langsung. Yeay, bisa. 337. Oke. 337. Oke, ini dia tiketnya. Oke, dan sudah kembali lagi ke bonus dasarnya 200. Kita coba masukkan. 420, 445, sedikit lagi nyampe 500. Oh enggak, 477. Coba yang kanan ini, apakah bisa? Apakah bisa masuk? Apakah bisa? Yes. Sayang sekali. Oh, padahal posisinya lumayan bagus kayak gitu. Ya. Kalau yang kayak begini agak sulit sudah. Oke. Okay. Apakah kita bisa ambil? Kayaknya nggak bisa mepet banget, nggak bisa mepet banget ini. Apakah bisa? First try, oke. Okay. Jangan jatuh. Maklum. Dapat. Oke. Okay. Kita coba lagi ya. Satu maklum lagi sebelah sini. Oke. Oh, lebih kuat sekarang ya. Lebih kuat ya. Coba yang ini aja, yang dekat ini. Oh, tapi sudah keprosok ya. Sudah keprosok. Bisa 2-in-1. Oh, posisinya sudah lebih bagus sekarang sih. Oh, nggak sampai. Sayang. Oh, maknanya bisa lagi. Dapat 2 almond. Alright. Ah, jatuh dia. Jatuh di sana. Oke, udah. Jatuh di tengah dia. Nggak sampai ke sini. Oke, dapat satu maklum almond. Maklum almond. Ini bisa kalau di ayun sih. Yang McQueen.
Si Ayun. Oh. Gak sampai. Gak sampai ke bawah. Alah, oh sampai. Oh, sayang sekali. Oh, enggak bisa ibu. Aduh, tiga kali udah kayak gitu nih. Ah, enggak bisa itu. Enggak bisa. Rupiah kayaknya. Bisa. Ini harusnya. Ini posisinya menarik, tapi apakah dia bisa sampai ke bawah atau enggak itu yang enggak tahu. Habis ya. Coba ya dikeruk ya. Tapi ini beresiko natap-natap sih. Soalnya di bawah banget ini. Oh, bisa. Oh. Jatuh di situ dia. Satu lagi. Ah, lama kena itu masuk. Udah di reload, kita coba lagi ya. Ini bonekanya lebih berat kalau yang ini ya, tapi karena lebih berat biasanya jangan terlalu ke ujung, nanti nggak ngangkat dia. Oh bisa, pas try. Oh my god, wih, Squishmallow ini bagus banget ini, lembut ini, lembut banget, bagus ini bonekanya. Oh, bagus banget ini bonekanya. Teman-teman Klam Sentrik, demikian permainan kami di game Fantasia. Kita coba lihat kita dapat apa aja. Dia, oh ini Squishmallow nih, bagus banget ini wortel. Matanya dia melirik seperti kayak gini nih, ekspresi apa ya teman-teman, kira-kira ekspresi apa ini? Ekspresi curiga, ekspresi ngambek, ekspresi cemburu, cemberut, atau apa ini? Tuliskan di kolom komennya. Menarik ini sepertinya. Terus ini kita dapat boneka beruang besar. Ini dua-duanya dari Crystal Cube ya. Kita dapatnya dari Crystal Cube. Terus dapat satu lagi mainan handy talkie. Ini enggak tahu ya, ini apakah beneran bisa. Kayaknya enggak bisa kalau buat handy talkie, ini mainan kok. Paling tidak dia diisi baterai dan bisa bersuara mungkin ya. Hanya bisa bersuara, bisa ada bersuara itu maksudnya ada musiknya mungkin kayak begitu ya. Jadi ini yang kita peroleh. Terus kita tadi dapat ini, teh botol. Dapat 3 hadiah, 2 boneka besar, lumayan ini boneka besarnya. Terus ini juga dalam satu kali capit. Oh iya, satu lagi juga dapat Magnum Almond tadi ya. Ini yang kita peroleh. Oke, demikian permainan kami di game Fantasia. Beri dukungan terus buat Klam Sentrik dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa yang belum subscribe duluan subscribe. Aktifkan juga tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan giveaway. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.